Pada tanggal 27 Juli 2021, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, resmi meluncurkan Core Value Berakhlak dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara Bangga Melayani Bangsa. Peluncuran Core Value ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Apa itu berakhlak? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Harapannya, dengan ditetapkannya core value memberikan penguatan budaya kerja ASN yang profesional, sekaligus memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika melakukan mobilitas antar instansi pemerintah. Sebagai seorang ASN, saya bertekad 1. Berorientasi pelayanan. Saya berkomitmen memberikan pelayanan demi kepuasan masyarakat dengan sikap yang santun serta siap melakukan perubahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. 2. Akuntabilitas. Saya berkomitmen bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, tidak menyalahgunakan wewenang, jujur, cermat, disiplin, serta berintegritas tinggi. 3. Kompeten. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan saya sehingga dapat menyelesaikan tugas saya dengan kualitas terbaik. 4. Harmonis. Saya berkomitmen saling peduli dan menghargai perbedaan, suka menolong orang lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. 5. Loyal. Saya berkomitmen berdedikasi tinggi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Saya juga akan menjaga nama baik ASN dan menjaga rahasia jabatan saya. 6. Adaptif. Saya berkomitmen untuk bertindak proaktif, terus berinovasi, dan antusias dalam menghadapi perubahan. 7. Kolaboratif. Saya berkomitmen membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan maksimal. Saya, Nurse Nia Priscilla, saya ASN berakhlak, saya bangga melayani bangsa.